Krystal Valley menampilkan landskap futuristik menggabungkan elemen imersif dan kristal buatan menjadikan Lembah Klang sebagai inspirasi bukan sekadar tempat pembuangan tetapi kawasan yang kaya sumber mineral. Lebih menarik, penghasilannya diolah daripada bahan terbuang. Aslina Abu Bakar ada laporannya dalam segmen seni dan hiburan. Sekali pandang, monumen yang dibangunkan dengan gabungan kristal Tiruan dilihat seolah-olah permata berharga. Olahan kristal Tiruan membentuk kolaj tiga dimensi ini turut menyatukan memori serta objek-objek lama sang artis. Bahan terbuang seperti papan elektronik, kertas dan juga plastik perlu melalui beberapa proses termasuk proses penghabluran. Dan di sini, dia selepas menjalani pelbagai proses berkenaan, artis dapat menghasilkan sebanyak 24 bongkah kristal daripada pelbagai bentuk dan juga warna. Artis instalasi Jun Ong berkata, pameran mengetengahkan karya pelbagai jenis kristal iaitu amethyst, fluorite dan bismuth yang mudah dikenali melalui warna dan komposisinya. Setiap objek kristal adalah diinspirasikan dari kristal yang betul. You know, warna dia, tekstur dia, bentuk dia dan bagaimana kristal benar tumbuh, kita juga study proses itu. Penghasilannya mengambil masa kerana bahan diperlukan perlu diolah dengan teliti. Proses mencarikan benda-benda terbuang ini, kita menggunakan masa yang lama sangat, mungkin lebih kurang 3 bulan untuk mencari sebanyak material dengan objek yang kita boleh cari. Lepas tu kita mix and match. So macam kristal fluorite yang warna hijau, kita gunakan papan elektronik kerana warna dia juga hijau kan. Bagi pengunjung, pencahayaan yang digunakan ditambah gabungan bunyi dan elemen fizikal memberi pengalaman luar biasa terhadap karya. Pameran ini sangat baik untuk pendedahan kepada generasi muda, terutamanya untuk menghargai alam sekitar yang ada tentang penggunaan bahan-bahan terbuang untuk menghasilkan karya-karya agung yang lebih bermakna lah. I rasa artwork dia very creative and cantik. I pun ada kat Instagram nampak dia punya artwork. Ketika zaman kuno, kristal dipercayai digunakan untuk perlindungan, kesihatan dan menghalau roh jahat. Namun kini ia dikaitkan sebagai terapi meningkatkan fokus, ketenangan dan membantu mengatasi kegelisahan. Aslina Abu Bakar melaporkan.